بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد حديث لما من أمرة الاحكام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به انما سسونيه جعل الامام بياد الإمام ليؤتم به او تقتدي terhadap imam. Fala Maka janganlah kalian berselisih Alaihi terhadap imam Maksudnya jangan menyelisih imam Fa'idha kabro, Apabila beliau sudah takbir Fakabbiru Maka takbirlah Wa'idha Dan apabila dia sudah ruko Farka'u Maka barulah Wa Wa'idha qala Dan apabila imam mengatakan Sami'allahu liman hamidah Allah mendengar bagi siapapun yang memujinya Maksudnya Allah mengabulkan doanya orang yang memujinya Fakulu maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu Wahai Rabb kami hanya bagimu segala pujian Wa idha sajada dan apabila imam sudah sujud Fasjudu maka sujudlah kalian Wa salat jalisan dan apabila imam itu salat dengan duduk Fasallu maka salatlah julusan dengan duduk pula Ajma'un semuanya Hadis ini menunjukkan bahwasannya imam diadakan untuk diikuti oleh makmum maka makmum tidak boleh bersengaja mendahului imam. Kalau bersengaja mendahului imam, maka kemakmumannya tidak sah. kemakmumannya apa? Tidak sah. Karena itu di sini Nabi mengatakan, "Fala Jangan berbeda dengan imam. Ya dimaksud jangan berbeda ini dari sisi gerakan. Ya. Imam ruko dia malah sujud. Imam sujud dia malah berdiri. Nah, itu maksudnya. Adapun berbeda dari sisi niat, nggak ada masalah imamnya niat sholat maghrib sementara kita niatannya sholat isya atau sebaliknya ya imamnya sholat isya kita niatannya sholat maghrib karena kita seorang musafir mampir di suatu masjid kita belum sholat maghrib tapi sudah ada sholat isya di situ nah kita sholat maghrib nggak ada masalah lah bagaimana kalau imamnya sholat isya empat rakaat sementara kita sholat maghrib tiga rakaat Nah, maka kalau memang kita mengikutinya dari awal, kita mendapatkan tiga rakaat kemudian kita salam, nggak ada masalah. Ini namanya adalah e, memutuskan dari imam, ya tidak ada masalah seperti itu. Ada hadisnya yaitu hadisnya Mu'ad bin Jabal pada kasus yang terkenal itu. Kemudian setelah itu dia bangkit lagi untuk melanjutkan sholat isya bersama imam tersebut. Atau boleh juga kalau menurut madhab syafi'i bahwasanya urutannya dibalik, ya karena kita berada di posisi imamnya salat isya maka kita salat isya dulu selesai salat isya baru kemudian kita salat maghrib tapi ala kulihal yang dilarang di sini jangan apa menyelisih imam itu maksudnya menyelisih dalam gerakannya adapun dalam hayah dalam kondisi maka tidak masalah untuk menyelisih misalnya imam kunut nazilah mengangkat tangannya begini sementara makmumnya tidak mengangkat tangannya, dia hanya mengucapkan amin. Gak ada masalah. Ini hanya perselisihan hayah, bukan perselisihan perselisihan gerakan. Gitu. Demikian juga misalnya apabila imam sami Allah hamidah, tangannya sedekap begini. Nah, kita sebagai makmum sami Allah hamidah, tangannya terbuka. Gak ada masalah. Ini tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW Karena ini bukan menyelisih gerakan Tapi hanya menyelisih dari sisi hayah atau posisi saja karena itulah di sini Nabi sebutkan gerakan-gerakan ya. sujudnya gerakan-gerakan ini. Gerakan -gerakan ini. Nah, maka yang dilarang untuk diselisih adalah gerakannya itu. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa makmum tidak mengucapkan sami Allahu hamidah. Karena di sini Nabi bersabda kalau imam mengucapkan sami Allahu hamidah fakulu maka langsung ucapkanlah rabbana Kata-kata fa dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan urutan tetapi tanpa jeda. Jadi begitu imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengucapkan rabbana walakal hamdu. Berarti makmum tidak mengucapkan rabbana apa tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa makmum juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah sebagaimana imam mengucapkannya. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian kalimat terakhir dalam hadis ini, apabila imam salat duduk maka makmum hendaklah duduk juga. Ini adalah bagian yang mansuh dari hadis ini. Mansuh artinya sudah terhapus hukumnya. Tahunya dari mana? Dari hadis yang lain pada kasus sakitnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau beliau sholat dalam kondisi duduk sementara jamaahnya sholat dalam kondisi berdiri nah, maka kata gurunya Imam Bukhari yaitu Al Imam Al Humaidi bahwasanya ya khuduna bil akhir fal akhir ya khuduna bil -ahdath fal -ahdath. para sahabat itu mengambil yang terbaru dari apa yang diajarkan Nabi saw ini diajarkan dulu ya kalau imamnya duduk maka hendaklah kalian juga duduk tapi kemudian di akhir hayat berarti ini masalah yang lebih baru lagi ya sunnah yang baru bahwasanya tidak seperti itu maka jamaah kalau dia bisa berdiri dia tetap berdiri imamnya duduk nggak ada masalah memang dia punya udur wallahu alam bi salam alamin